ataupun kemasan. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sukses menggelar agenda tahunan perlombaan pacu perahu dan ketek hias pada Minggu 26 Desember 2021. Bertempat di res area wisata Danau Sipit, kegiatan ini tampak meriah meskipun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi beserta istri dan juga Forkopimda Kota Jambi. Lomba pacu perahu tradisional dan ketek hias ini berhadiah uang tunai yang cukup menggiurkan. Berbagai keunikan juga ditampilkan oleh masing-masing kecamatan dalam event tersebut. Dituturkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, kedepannya apabila pandemi telah melonggar, kegiatan tersebut juga akan mengundang daerah-daerah lain untuk turut memeriahkan lomba pacu perahu yang juga sekaligus sebagai ajang promosi wisata Danau Sipit. Insya Allah kalau misalnya memang pandemi sudah melonggar ya, kita juga bisa mengundang negara lain. Karena kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan negara China, Guangzhou. Mereka juga suka yang berpacu perahu, kita akan mengundang mereka. Sehingga persiapan mereka juga lebih luas ya, kalau kita jauh-jauh kita sudah bisa kasih tahu event tersebut. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasa yang sekaligus menutup lomba pacu perahu dan ketek hias tersebut menuturkan, kegiatan ini digelar dengan tujuan memberikan hiburan kepada masyarakat yang tidak diperbolehkan untuk mudik Natal dan Tahun Baru di luar kota. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kota Jambi dan seluruh masyarakat yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Pemerintah, di tahun 2020 kita tidak sempat melaksanakan ini, dikarenakan pandemi COVID-19. Nah, alhamdulillah di tahun ini, di akhir tahun, kita laksanakan ini, namun dengan protokol kesehatan. Maka kami minta kepada penonton yang saat ini melepas masker, supaya tetap menggunakan maskernya. Ya. Yang kedua, setelah itu juga, tahun ini kita laksanakan ini, tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak kita yang libur sekolah bisa mendapatkan hiburan sehingga tidak dibawa berlibur keluar kota Jambi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.